Ternyata lagi berdua-berduaan. Kita kan mau ngonten. Kita lagi ngurus buat lamaran. Wow. Ntar dulu ngapa? Kebiasaan deh, orang mau masuk cuma segini doang. Istaka. Tuh kan, tuh. Tuh. Emang dia ngeselin deh Mas Diki. Ntar dulu ngapa sih? Gak boleh masuk lu. Mami Gaul, apa sih? Lu mau ngapain sih Mami Gaul? Kan gue ada di sini. Tadi kan gue dorong-dorong lu di luar. Kenapa gue tiba-tiba ada di dalam? Lu ada dua ya, Jo? Iya. Kenapa kita hari ini sama-sama? Item-item-item, ijo-ijo-ijo. Salah, kan outfitnya tadi kita salah. Harusnya lo celana ini, gue bajunya ini. Ya Hurem, apa yang terjadi ini Hurem? Udah deh. Yun kemana? Yun? 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 Gue udah nyari ke kolong-kolong jembatan shh, tadi. Ini gak mungkin kita ngulang video yang kemarin kita bikin ya Mas Diki? Yo. Fajo lipstiknya merah banget, kilat. Ini gue pakai ini-ininya Uci disuruh promoin punya lipstik. Masa? Ada. Emang kemana sih dia? Kayaknya keluar deh, mobilnya nggak ada. Kalau ini mobilnya nggak ada. Coba kita lihat apakah dia video call aja deh kayaknya. Iya, video call aja. Video call. Ada. Ada mobilnya satu lagi. Mercy-nya nggak ada. Nggak pakai yang hitam ya kan? Mas Anggi di sini. Oh, iya. Tapi Mercy-nya nggak ada. Berarti kan nyetir sendiri dia. Dia pergi ngurusin. Coba boleh video call, video call. Enggak boleh. Dia janji nama Pak Rakes. Guys, yuk. Video call kita aja, handphone lo mana? Sama Mas Diki aja. Mas Diki. Handphone aku lagi dicas. Nih. Ayo Mas Diki yang video call. Oke. Kita mau video call. Kelihatan enggak nama kita? Bentar di dulu aja. Iya. Halo. Nggak ada di rumah ya, ternyata lagi berdua-berduaan. Kita kan mau ngonten. Kita lagi ngurus buat lamaran. Itu tuh Pak Rakes dari tadi di belakang tuh, Pak Rakes mau in frame. Mana ada? Ayo dong kita. Ya udah deh, kita. Lu lagi di mana? Dia mau fitting. Fitting. Fitting baju pengantin ya? Itu yang mau in frame tuh yang belakang. Gini dari tadi. Tuh. Doain lancar ya. Amin, lancar ya. Yan, jagain ya. Kalau nggak lo jagain Yuyun. Pasti. Slepeo. Bilang Rena Cor-Coran ke kamera ya. Rena Cor-Coran subscribe gitu. Rena Cor-Coran subscribe. Nah, udah deh gue nggak mau ganggu deh. Mau lo di mana, penting doa gue beserta kalian deh berdua. Iya, hati-hati ya, jangan ketemu orang ketiga. Bahaya. Manekin biasanya lo kalau ketemu manekin lo pegang-pegang kan tangannya kan. Sekarang nggak berani. Biasanya nggak ada pendampingnya. Iya. Manekin dipeluk-peluk ya Jo. Pantesan TikToknya sepi ya. Oh iya, pada banyak nanya tadi, kenapa sih Kak Ijis nggak bikin IG story? Bener. Gitu. Oh berarti kalau lagi berduaan nggak IG story ya? Lu lemes banget mulut lu. Lemes. Ya udah deh, yaudah yuk hati-hati ya. TR, bye. Hati-hati TR. Apa? Kita dulu ucapin selamat untuk BA baru Bening. Oke. Congratulations Rian. Kita mau ngucapin selamat buat brand ambassador Bening Indonesia yang sekarang ini ketambahan Tengkurian. Yeay, Abang TR jadi brand ambassador Bening sekarang Indonesia. Betul. Jadi dia mah emang pantas, Jo. Emang pantas emang. Mukanya tuh kalau kecoa nempel, keprosot. Emang licin. Ya udah deh. Ya udah selamat ya. Apa? Ya, terpleset benerposot. Ya. What? Ya, terpeletok. Oke. Ya udah deh. Assalamualaikum. Bye. Oke. Stop. Oke. Jadi mereka nggak bisa diganggu, guys. Dia nggak bisa diganggu karena lagi. Saya. Kenapa? Kita ngonten berdua doang dan bertiga sama Mas Ki. Jangan begini dong. Ayo pemenangnya siapa ini? Tapi nggak apa.
keceriaan harus selalu ada di setiap konten Ricis Official, Rumah Ricis, Ricis TV, Mermaid Ricis kalau tayang setahun sekali. Betul, semua akan hadir di sini. Mbak lagi ngapain? Hey. Ini lagi ngapain? Masak lemonilo. Kerjaan Mbak Iis ini tiap hari masak lemonilo ya, guys. Karena lemonilo itu favorit di sini ya. Iya. Ini apaan ya? Wow, itu kayaknya tepat kita untuk dicoba. Ini apa Mbak Iis? Mbak Iis ini, ada nanasnya, ini asam manis. Iya. Ini enak banget kayaknya. Biasanya ada yang aneh di kulkas. Kita obrak-abrik kulkas, Mas Dik. Coba kita lihat ya. Diketok, guys. Tuh, wah, makanan kucing. Bukan itu. Coba kita buka ya. Oh, kalau dibuka mati dia lampunya. Nih, kita lihat. Oh my god. Pizza yang dari beberapa bulan seminggu lalu ya. Sembarangan ngomongnya. Ini pizza dari kapan, Mbak Iis? Empat hari yang lalu. Bisa dilihat. Mumpung enggak ada Yuyun, kita review ya pizza. Digoreng aja tuh, digoreng. Ya Allah. Kan pizza enggak bisa masuk. Kulkas. Ntar kayak pipinya waktu itu brrrr. Ini kayak di kantor juga vlog. Ini kayak pipi Mas Diki kalau perawatan. Di les. Yaudah, kita mau ngapain ini? Kasih uci. Uci gak ada di luar. Gak ada. Kalau itu kita panasin dulu. Yaudah panasin dulu deh, Cok. Yang mana? Berapa? Pakai piring dulu ya, guys. Ibu. Udah dimakan pas nih pizzanya. Enggak, Bu. Aries yang suruh, Bu. Sumpah sama Mas Diki ini nih. Punya, ibu apa punya Yuyun? Ini Mbak Iis punya siapa? Icis ini dari klien waktu itu. Hah? Enggak punya lagi. Punya siapa? Punya ibu. Enggak udah deh. Ini kan kita berbagi kan, kita mah. Siapa yang suka pizza? Kamu suka pizza. Nah, walaupun dimasukin ke situan anuannya, kita harus taruh di sini ya, begini ya. Cuk, gimana sih buka yang ini, Cuk? Oke. Pintu bawah. Ini gue penasaran banget tahu caranya. Yang ini nih, yes. Katanya bisa taruh bisa ini keluar air. Jangan. Kok enggak ada keluar airnya? Mending keluar air. Ini, yang ini bagus, Jo. Ini karena mahal, ini keluar lahan. Panas dong. Ini masa nggak dicopot? Ini nggak boleh dicopot ya? Biar kelihatan baru. Itu biar kelihatan baru. Gimana kalau pizza kita olah? Nah iya, digoreng. Nah, boleh tuh. Ya kan? Atau digoreng. Wah. Atau di blender. Ada ikan tahu. Tapi sebelum diolah, ini biar satu part dulu ya, Mas? Iya. Yes. Nanti kita olahnya pakai ikan ini. Ini punya siapa? Hehehe, itu punya saya. Bukan, punya ini. Gimana hehehnya? Hehehe, itu punya saya. Boleh nggak? Ini kan aku nggak ada Yuyun, kita oprak-oprak. Bu, ini punya siapa, Bu? Bu, ini kalau diiniin ituan yang gue waktu ngasih Yuyun ulang tahun, itu enak banget, sumpah. Ini daripada nggak dimakan kan? Ini punya siapa ini? Saya tanya, Bu, ini punya siapa? Punya ibu nggak jadi deh. Nanti kita dicariin ya. Ya, seada-adanya aja ya. Nah, ini nih. Mbak. Mbak Iis, ini dari kapan? Otak-otak. Cuma dari 2 minggu lalu kan? Kemarin. Punya siapa? Oh iya, ada saudara ibu datang. Bapaknya AA datang. Oh iya, bapaknya AA spiral. Sekali lagi, Bun, tutup lagi, Bun. Siapa yang bawa? Ah, kita dong. Enggak mungkin. Ini kan dari 4 hari yang lalu. Kenapa dikasih tahu? Nanti tapi kita enggak boleh Jo kurang satu ngapain sih enggak diikut sertakan? Gitu. Lihat nih Mas Diki. Enggak ada space, yes. Kenapa sih? Kan gue kalau kaget mukul, yes. Jangan gitu. Yono Paralon belum lahir. Yono Paralon kebiasaan nih. Ini ponakan, ini pamannya dari Rena Corcoran. Saudaranya Yanto Sobrek. Set, kita lihat ya. Enak banget. Emang enak, Jok, pizza 4 hari yang lalu. Masih enak. Berempat? Enggak, pasang-pasangan. Jadi dua aja. Dua aja. Iya, guys. Pasang-pasangan. Kita coba kalau briefing enggak dengerin. Karena di dalam kulkas kan, jadi aku makan aja bismillahirrahmanirrahim. Tapi sekali lagi ya, Mas Diki, kita mau ngucapin bibirnya panjang merah banget. Kita mau ngucapin selamat untuk brand ambassador Bening's Indonesia yang baru, Tekuria. Congratulations. Ini sumpah masih enak, jadilah sumpah. Bening's.
Mana sih sambil Jo, ini sekalian satu lagi. Ntar dulu, ini dihabisin dulu. Oke, tapi menurut kalian nih sekarang kan ada pizza. Menurut kalian komen ya di bawah, bisa diolah campur-campur jadi apa? Mana gue tahu. Nasi goreng. Nasi goreng pizza. Nggak bisa dong, ini kan udah karbo. Masa dicampur karbo? Nggak apa-apa. Indonesia is fine. Wonderland. Indonesia is fine. Nanti di video yang berikutnya akan ada kita perang makan, Jo. Kita lomba makan. Iya. Yeah. Eh, jangan dulu dong. Tapi ini nggak sekedar cuma makan ya, Mas Niki. Tapi ada games-nya. Ada challenge-nya. Mahal, kan? Challenge-nya itu nanti di game selanjutnya adalah 4 orang saling berpasangan. Terus? Nah, pakai baju. Jangan dijelasin sekarang. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ada juga di tahap Oh, tahapan kali tabungan.